Orang yang semangat mengisi bulan Al-Muharram, maka ia pun mendapatkan pahala penghidup sunnah Nabi SAW yang sudah hampir punah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai." Barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi yang hampir punah, yang sudah langka di masyarakat, maka dia akan mendapatkan pahala hal tersebut. Pahala menghidupkan sunnah Nabi, kembali merintis sunnah Nabi SAW, dan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti dia, sehingga semangat menghidupkan sunnah tersebut. Salah satu sunnah Nabi SAW yang mulai langka di masyarakat adalah memperbanyak ibadah di bulan Al-Muharram sebagai satu dari 4 bulan haram. Oleh karena itu jemaah, maksimalkan ibadah kita, salat, puasa, zikir, perbanyak doa di bulan ini, lalu perbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, dan sebagaimana juga perkuat amal soleh yang bersifat horizontal, birrul walidain, berikan hadiah kepada orang tua, lalu juga berikan hadiah buat istri misalnya, tambah uang belanja mereka. Kita tahu memberikan uang belanja dan kebutuhan istri kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.